فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Fusin Fual Wasilalil Hasanah. Hari ini kami akan meresmikan rumah yatim yang ke-114 yang bertepatan di Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Gimana perjalanannya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Fusin Fual Wasilalil Hasanah. Rumah yatim yang beranggotakan 7 anak dan 1 ibu ini mulai dibangun pada tanggal 7 Januari tahun 2021. Karpet nala karena itu ruangan kamar karpet nala. Aduh. Sokar kadang-kadang